tak tampil di layar kaca. Kini aktris cantik ternama meninggal dunia pasca terjatuh dari kamar mandi. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Percayalah, semua cobaan yang Allah beri mengandung sebuah hikmah kehidupan. Kita boleh bersedih, tetapi kesedihan itu tak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik, dan tidak akan membuat ia yang telah meninggalkan kita kembali lagi. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Isti Ningdiah Sugianto, yang lebih dikenal dengan Iis Sugianto, ia adalah seorang pemeran, penyanyi, dan politikus asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai trademark penyanyi wanita untuk lagu-lagu manis pada tahun 80-an. Ia kelahiran Jakarta 17 November 1961, yang saat ini berusia 62 tahun. Awan kelabu tengah menyelimuti keluarga besar penyanyi Iis Sugianto sedang berduka. Dirinya ditinggal pergi oleh ibunda tercinta Iis Sugianto, Ratu Kusnawayati. Binti Ermahpul telah wafat pada hari ini. Penyanyi senior berusia 59 tahun ini mengunggah potret bersama dengan sang ibu beserta dengan ucapan duka, baru saja kehilangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ibunda tercinta Haji Ratu Kusnawayati binti Ermahpul, tulis Iis Sugianto di Instagram. Mengetahui postingan tersebut, sontak para warganet pun langsung penuhi kolom komentar belasungkawa kepada keluarga. Tak lupa para rekan dan pelayat mulai berdatangan penuhi rumah duka. Bahkan jenazahnya akan dimakamkan di TPU daerah setempat. Sekedar informasi, almarhum ibunda Iis Sugianto meninggal dunia pada 12 April 2021. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber, mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.